Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di setiap tetes air Curug Cikaso, tersimpan rahasia alam yang penuh keajaiban. Di sinilah jiwa menemukan kedamaian dan menciptakan pikiran menjadi jernih. Masih di Sukabumi kakak, bukan Sukabumi namanya kalau kita nggak menikmati Curug Cikaso yang begitu memukau ini. Pemandangan di depan kami begitu megah dan asri, membuat aku semakin betah untuk berlama di sini. Keindahan alam Sukabumi kan membuat jatuh hati. Bila hanya air mata. Let's go Fatu, kita nikmatin keindahan Curug Cikaso yang megah ini. Keindahan airnya bagaikan tirai permata yang jatuh dari langit. Curug Cikaso terbentuk oleh pola-pola alam yang begitu menakjubkan. Lebih baik di sini. Kebahagiaan yang tak terungkap sangat nyata di wajah aku, Fatu, ibu, dan abah di sini. Semakin aku masuk ke dalam air ini, semakin gak mau pulang, kakak. Curug Cikaso emang best. Gimana menurut kamu? Kakak, ini airnya tuh dingin, tapi kalau kita udah masuk ke dalam gak dingin. Gak anget juga, pokoknya setengah-setengah. Di sini udaranya sejuk, pemandangannya bagus. Banget! Best banget! Cikasonya best banget! Emang pemandangannya tuh di sini keren banget, gue suka banget. Iya. Gimana kakak? Udah kayak marmet atau bidadari keluar dari air gak sih aku? Iya deh, iya tuh. Kamu mermet terdampar. Menangkan. Kita mau menikmati kerang toe yang tadi sudah kita ambil kakak. Sekarang kerang sungai ini atau yang lebih dikenal dengan toe mau kita bakar dan cocok pakai sambal kecap yang super indul pisan kakak. Seru banget, kita sudah tangkap kerangnya. Kita mau bakar-bakar kerangnya, apalagi pas tadi kita habis berenang. Iya, ini baju masih basah nih kan. Ya udah Bu, kita langsung masak aja ya. Cara masaknya gimana Ibu? Nah gimana nih, boleh dikasih tahu dulu? Carana iya orang belum helah, tak seperti kia marlon, tong cicing lah atau gawe sok. Tusuk toe atau kerang sungainya. Kerangnya mau langsung kita bakar aja kakak. Gas Bu, Abah, kita langsung bakar bareng-bareng. Waktunya kabar. Entar dulu, Bu. Ustaz, entar dulu, Pak. Gua juga mau.
Ye, Kak Marlon, gak boleh kayak gitu sama adiknya. Patuk, kamu tuh lihat tuh. Coba nunjukin keluarin. Nono, coba tangan sebelahnya. Nah, ya kan? Let's go! Kita santap kakak. Abah. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Hidangan sederhana yang menciptakan kebahagiaan tak terhingga. Terima kasih banyak Ibu, Abah, Teteh. Aku belajar banyak banget di sini, menambah cinta yang menjadi kenangan yang takkan pernah aku lupakan. Lebih baik di sini.